Terima kasih Anda masih menyaksikan Kawan Nua Sore. Pemirsa, kemajuan teknologi di era digital dimanfaatkan salah satu sekolah di Kabupaten Minahasa Selatan untuk menciptakan terobosan terbaru, yakni membuat suatu aplikasi pembelajaran ujian semester melalui HP Android. Jika pada umumnya pelaksanaan ujian semester menggunakan kertas, laptop atau komputer, namun tidak di SMA Negeri 1 Amurang ini. Seluruh siswa dibiasakan untuk mengikuti ujian akhir semester mengerjakan soal melalui Android yang sudah dipasangi aplikasi pembelajaran yang konek langsung melalui Android para guru. Chan Lengkong, satu dari tiga pencetus aplikasi pembelajaran ini, mengatakan di dalam aplikasi tersebut terdapat materi dari para guru yang disimpan melalui sistem file digital berbasis online yang mengandalkan data atau internet, di mana kisi-kisi soal yang dibuat guru terkoneksi langsung pada Android siswa. Bahkan nilai pun bisa langsung dilihat siswa dan guru setelah selesai mengerjakan tugas sesuai durasi yang ditentukan. Tugas dari guru-guru ke siswa disimpan secara cloud, secara digital di-share ke siswa, dan untuk ujian semesternya menggunakan aplikasi tersebut, jadi sinergi dengan materi yang di-upload oleh guru-guru, tugas yang di-upload oleh guru-guru dengan soal semester yang akan keluar di penilaian akhir semester yang menggunakan Android dan PC. Ini pertama kali, Kang? Ini pertama kali, tapi DP aplikasi so running dari tahun yang lalu. Tapi penerapan untuk ujian? Penerapan ujian baru kali ini. Salah satu siswa yang mengikuti ujian akhir semester menggunakan aplikasi yang diterapkan ini mengaku sangat ideal dan efektif. Mana yang lebih ideal, lebih efektif? Begini atau menggunakan komputer atau pakai kertas? Pakai Android. Kalau kedepannya adik-adik kelas boleh ikut juga menggunakan sistem online, karena lebih mudah. Metode baru ini membuat siswa untuk belajar terbiasa dengan memanfaatkan HP mereka untuk mengerjakan tugas dan juga ulangan. Quinn Simato melaporkan untuk Kawan Nua TV. Coba.